ini spesial banget. Bus Akpol. Nah, bus Akpol pasang lampunya aja itu pasangnya Pro 7. Buat kalian kapan mau pasang Pro 7? Sound right, boys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bionik Dewakade. Nah, sekarang kita lagi di Semarang. Habis jelajah Jawa Timur langsung pindah Jogja, Solo, langsung pindah ke Semarang. Nah, kita lagi di Semarang di bengkelnya Auto 77 Semarang. Nah, buat teman-teman area Semarang dan sekitarnya yang main pasang lampu Pro 7 bisa langsung datang ke Semarang di Auto 77 Semarang. Nah, di sini di bengkel Auto 77 ada apa? Ada apa aja sih? Nanti kita langsung tanyakan yang punya. Nah, setelah sekian lama kita menjalani perjalanan yang agak rumit, perjalanan kita tadi malam ada trouble, seperti mobil kita ada trouble, banyak itu direm pas di jalan tol itu, bahasa Jawanya apa ya, melusnung, lost. Jadi langsung ya, contohnya seperti ini. Contoh kejadian tadi malam kayak gini. Nah, oke. Okay. Langsung kita tanya-tanya yang di Auto 77 Semarang ini ada apa aja sih? Langsung kita tanyakan, gas door. Oke, okay, jadi sekarang kita udah sama yang punya. Oke, okay, kita kenalan dulu. Namanya siapa, kok? Oh, David. Enggak, David. Oh, David. Nah, ini Instagram mobilnya apa? Instagram bengkelnya apa? Auto777_Semarang. Ayo, Auto777_Semarang. Nah, buat kalian teman-teman Semarang yang pengen pasang lampu Pro 7 bisa langsung datang di sini. Lokasinya ada di mana nih, kok? Di Jangli Raya 57A. Di Jangli Raya 57A. Nah, bisa langsung ke sini. Oke, siap. Di Google Map-nya kayak gini. Nah, ini kenapa dinamain Auto 77 Semarang dan ini kenapa logonya Joker, kok? Suka aja sama Joker. Orang baik yang disakiti. Apa? Orang baik yang tersakiti. Oh, orang baik yang disakiti. Jadi di apa logonya Joker gitu. Nah, oke. Terus ini kok di bengkel Auto 77 Semarang ini Pro 7-nya lengkap enggak? Lengkap kecuali LED yang bulb itu enggak ready. Belum. Sorry. Nah, jadi untuk pengerjaan di Auto 77 Semarang ini, misal kalau ngerjain headlamp itu cuma headlamp toh, itu berapa jam, kok? Selama sudah jadwal masuk pagi pasti sore jadi. Masuk pagi sore jadi. Nah, gitu. Mungkin misal ada kalau yang 2 jam, 3 jam juga yang PNP lebih cepat. Misal kalau ini pemasangan full spek bisa 1 hari selesai apa gimana, kok? Apa harus ditinggal? Yang mana? Kalau misal ada pemasangan lampu full spek, misal Mino Proji ada berapa set, misal ada 3 set, terus headlamp, fog lamp, itu selama 1 hari di Auto 77 1 hari tak jadiin. Dijadiin 1 hari walaupun yeah, selesainya jam 7 malam atau jam 8 malam diselesaikan. Ini setengah 5 pagi. Ini setengah 5 pagi dijadiin 1 hari. Iya, yeah, sebelum ke Bali. Sebelum ke Bali. Oke. Terus ini di reborn ini headlampnya pakai apa ini, kok? Seri apa, kok? Ini 770 RV double. Yang ini 720 LM. Oh gitu. Ini stone mau masuk, biar masuk dulu. Oh iya, oke. Okay. Iklan. Kita skip dulu. Oke, kita lanjut tadi mobilnya stone masuk, jadi kita lanjut lagi. Ini kok, ini tadi diulang lagi, kok. Ini headlamp pakai apa, kok? Double 770 RV. Yang ini P720 LM. Oh, berarti ini 3 ya? 2 in. Ya. Tapi ini high dimnya nyala yang kecil ini. Semuanya nyala. Ini berarti pengerjaan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai pagi. Dari pagi sampai pagi, ya. Itu yang bikin lama itu apanya, kok? Buat apanya, kok? Pemasangan ininya. PC gaming. Apa namanya? PC gaming. Jadi modelnya itu keren ini, warna-warni. Nah, terus ya. Ini custom apa gimana sih? Kok dalamnya kayak lebih hitam banget? Oh iya, dicat. Dicat. Ya. Dicat. Oh, berarti ini dicat. Oke. Berarti ini bisa
tiganya bisa idem semua ya? Bisa, idem. Oke, oke. Terus ini mini project apa ngapain Niko? MP1TX yang kemarin sempat mak pertama, ini ganti lagi sama dia mak kedua. Mak kedua, oke. Okay, selalu okay, kekinian. Problemnya okay, okay. P72FX yang mak 2 juga. Sebelumnya okay, mak 1. Sebenarnya mak 1. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus ini di bengkel auto 77 yang spesial apa kok? Cuman lampu. Cuma lampu tok. Berarti fokusnya ke lampu tok gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus ini menurut Anda setelah punya brand Pro 7 gimana kok? Ya selama ini kenal sama Pro 7 selalu support sih. Selalu support, mantap mantap mantap. Oke oke oke. Terus ini kalau misal di Auto 77 misal ini kan fokusnya di mobil. Misal kalau ada motor minta pasang Pro 7 bisa? Bisa. Bisa. Itu mesin motor. Oh ya, berarti di sini enggak cuma mobil tok. Jadi motor-motor kan ada sekarang lagi banyak banget ngetren Vario-Vario dan apa ya NMAX kan ada yang dibikin kayak gini, dibikin warna-warni. Jadi buat anak-anak kabers bisa area Semarang bisa langsung ke Auto 77 Semarang. Oke. Okay. Ini halo, di bengkel Auto 77 Semarang dibuka sejak kapan kok? Itu 777. Kalau bukanya di sini dari 2013. 2013. Nah, kalau nama Auto 77 itu dari bulan 7 tanggal 7 2007. Oh, berarti namanya ini ada artinya semua berarti ya kok, Auto 77 dan Joker tadi apa artinya? Jokernya. Iya. Orang baik yang tersakiti. Orang baik yang tersakiti. Oke, oke, mantap, mantap, mantap. Oke, sekarang kita masih di Semarang, kita lanjutin yang dari bengkel tadi. Nah, ini spesial banget. Bus Akpol. Nah, Bus Akpol pasang lampunya aja. Itu pasangnya Pro 7. Buat kalian kapan mau pasang Pro 7? Ini Pro 7 semua ini. Berarti ini berapa unit kok yang dipasang di Pro 7 di mobil Akpol ini? Unit bus besarnya 10. Sudah unit, 10. Unit bus besarnya 10. Kalau mobil-mobil kecil-kecilnya di Akpol ini ada enggak? Ada. Next. Ada. Yang punya Brimob itu nanti 8 unit. 8 unit pasang support kesampaian. Iya. Yeah. Nah, itu gimana kok? Kok bisa sampean nge-support bus kayak gini? Itu gimana? Ceritanya itu gimana? Ceritanya dari ya konsumen dari Akpol Ribbon. Dia cocok sama fog lamp blanket, headlampnya. Terus nyoba di base fog lampnya dulu. Ini fog lamp sudah setahun semua. Sudah setahun semua. Okay, terus okay, ini progres permajaan headlamp. Dia minta di proyektor. Ini gini kok. Ini kan bis besar. Ini pemasangan lampunya gimana? Apakah di lokasi ini? Apakah di bengkel? Apakah ini dilepas? Ini kan harus set lampu juga ya, kan? Gitu. Terus kalau gimana kok ini prosesnya kok? Kemarin headlamp ini dikirim ke bengkel. Iya. Kita belah dulu, kita mal dulu untuk proyektornya. Terus setelah selesai semua kemarin 3 kali proses. 4 unit, 3 unit, 3 unit. 3 unit, 3 unit. Per hari. Jadi datang ke sini sore atau pagi, pasang 2 unit, 3 unit gitu. Oh gitu. Jadi setting di sini, tutup headlampnya di sini juga, selesai. Tapi menurut teknisi ini sampean, itu pemasangan di bis sama mobil pribadi lebih enak mana kok? Lebih enak mobil pribadi. Lebih enak mobil karena pribadi. Karena ini kan listrikannya 24 volt. Oh iya. Kita harus buat kabel yang khusus untuk 24 volt untuk 770 RV ini kan 12 volt. Oke oke oke, mantap. Itu. Berarti ini kok David bukan main-main ini, nyupot semua bis di Akpol. Beri berapa unit yang bis kok? Yang bus besar 10, bus kecilnya sudah 1. Wah, mantap sekali. Mantap sekali. Berarti ini kok David di Semarang aman ini, bekengannya keras. Terus oke oke. Terus ini yang dipasang di bus-bus ini apakah di lampu Pro 7-nya beda-beda kok? Semua sama, 770 RV untuk headlamp. Heeh. Fog lampnya fog lamp blackout semua. Sinarnya oke oke oke. Kelihatan. Terus ini di Auto 77 ini di ensiri apa strobo-strobo enggak sih? Oh, enggak. Berarti khusus lampu tok ya kalau di Auto 77. Ya. Enggak boleh maruk. Wah, mantap sekali emang kok David ini ngeri sekali. Saya jadi semangat ngontainya kayak gini. Saya juga masuk sini wah, gila. Sampai bus aja disupport sama kok David sama Pro 7 semua. Itu saya kagum banget. Beda kelihatan muka saya. Keri banget kok asli kok. Berarti ini next berarti mau pasang yang unit Brimob. Unit Brimob. Okay. Yang merah itu. Oke. Okay. Tapi ini kalau mobil-mobil lantas juga disupport. Mobil lantas itu support dari Pro 7. Support dari Pro 7 langsung. Kalau ini tender dari Akpol. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi ini untuk Pro 7-nya di mobil di bus ini
keren sekali ini. Tapi ini nggak dipasang demon ya kok? Apa gimana? Oh enggak, takutnya demon itu tegangannya kecil. Nanti takutnya cepat putus. Oh gitu ya, jadi kalau bus besar enggak berani. Oh berarti sengaja enggak dikasih demon ya, gitu. Karena tegangannya kecil. Tegangannya kecil. Demon itu kan kecil, ini kan 24 volt. Hmm, berarti takutnya ya kalau enggak sering nyalain lampu utama sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kalau sering lampu senja terus di lampu utama dim-dim takutnya putus. Itu tanggapan Akpol dari sini kesamian gimana kok? Ya seneng, ngetop seneng. Bareng Pro 7 seneng mereka. Seneng, oke. Jarang-jarang sekali loh polisi. Terang bareng Pro 7 pokoknya ya, jarang-jarang sekali polisi-polisi itu bisa ngangkul sama masyarakat, itu jarang-jarang sekali ya. Apalagi, Awalnya satu bus puas, terus akhirnya kasih semua. Oke, mantap. Nanti tunggu project berikutnya, bus kecil. Okay. Kemungkinan video saya nyusul review bus-bus ini di video selanjutnya ya, abis road trip. Oke. Nyoper bus ya? Iya harus itu. Sebenarnya tadi misal ini ngontennya bener-bener disediain kayak gini, ibaratnya ini kan berterima kasih banget kepada Akpol udah nyediain bis sebanyak ini sampai ditata kayak gini. Ini Akpol loh, bukan kaleng-kaleng. Kok nyediain buat Bionic sampai dikeluarin kayak gini? Ini Akpol, jangan main-main. Makanya kalau saya tadi tahu kayak gini, aku kesininya siang, jelas bangun pagi ngonten di bengkelnya Ko David, langsung kita ngonten di sini. Nah, ternyata tadi gitu. Iya, saya belum tahu kan, tak kira itu ngonten di cuma di CDNB 1 nanti kita konten gitu. Ternyata sebanyak ini, keren sekali ini Akpol, bukan main-main. Oke. Terus mungkin cukup ya kok pembahasan di lampu ini di bus-bus ini. Thank you banget kok udah diizinin main ke bengkel. Siap. Dan udah diizinin ngasih ngeluarin bis segini, mantap sekali kok. Berarti ini cuma headlamp, fog lamp, terus selesai. Ini alisnya ya? Enggak, ini dari headlampnya. Oke. Yeah. Thank you ya kok, sukses selalu kok. Sukses selalu juga buat Bionic. Siap, amin. Kasdor.